dari pucuk kan. Kabel. Oh, kabel listrik ya? Kabel listrik. Jadi manggil tetangga kan? Manggil tetangga. Jadi sesuai dengan wong pemadam kebakaran, mati itu di atas, di tengah rumah, pas persisnya. Iya, samping itu juga, ya. Aku tanya dengan Ayu tadi, katanya memang bukan dia yang cerita tetangga, mungkin dia cerita dengan tetangga. Memang dari semalam sudah lampu itu sering itu mati. Cuman oleh karena dia tuh betino ini tadi, mungkin tidak terlalu, ya. Iya, mungkin dianggapnya sudah biasa. Biasa, ya. Kalau kita tanggap, oh, mungkin pas. Cabut dulu. Nah, ini beda. Ini sumbernya ya. Ini berdasarkan bukan asumsi aku, polisi tadi juga itu juga dengan pulau pengalaman aku yang pernah yang ngadu kebakaran. Itu sumber, Pak, ya. Jadi posisi kamu kemarin kejadian tadi di mana, Kak? Kalau gitu lagi kondangan juga. Kondangan lo, ya. Lagi kondangan. Jadi kita ada itu langsung sini. Yo, hari Minggu kan. Iya. Pas posisi lagi nak ngambil pas agak balik kunci dak kate. Jam berapa tadi? Setengah 12 siang. Setengah siang ya. Kali nengok api di mana keluar? Nengok bau dari pucuk kan. Kabel. Oh, kabel listrik ya? Kabel listrik. Jadi manggil tetangga kan? Manggil tetangga. Pak RT. Masuk rumah Pak RT. Yo, manggil Pak RT. Terus di telepon apa? Telepon bomba. Ini pemadam kebakaran. Terus ambil kunci rumah cak mana? Kunci rumah dekat-dekat. Dekat kunci. Ya. Pas nenek balik ada. Iya. Nenek di mana? Nenek kondangan itu. Kondangan di belakang. Oh, nenek belakang. Belakang itu lah. Tanggo sini lah, ya. Iya. Apa bae yang habis? Motor, sepeda, kulkas, kompor, pokoknya TV, alat rumah tangga. Habis kalau sisa motor sikok. Motor sikok, alat separuh pulo kebakaran. Iya, iya. Apa? Bisa, ya habis galo lah dekat ini. Belum ketahuan apa ada pindah dekat ini pokoknya. Jelas habis galo. Galo ya. Kita pokoknya dekat ini bisa diselamatkan kecuali motor si kok. Itu belas pia. Iya, belas pia. Oleh karena dia posisinya di kamar depan. Jadi di jempol kaconyo jadi bisa semprot. Semprot. Kalau lambat dikit sudah. Iya, Pak. Dah, Ayu. Ayu Ariati, Kak Pen. Bola, omahku kebetulan depan pengen dulu rumah kita. Iya. Pas keluar, yuk asal mumpul ke rumah. Lalu aku telepon Bang Wir. Iya. Lalu kemudian aku datang itu kondisinya. Kalau persis sepeda dia itu, kita gak tau sebabnya. Kita lihat juga matuh ya. Iya. Nah, aku mau bantu. Menurut informasi apa, Pak? Kira-kira penyebab? Gak tau juga. Belum tahu ya. Tahu tadi ada dari polisi polri ada. Ada polisi polsek berbincang dari lurah. Heeh. Apa ayamnya enggak? Ayamnya kan masa dekat sumur. Ini yang nunggu rumah siapa namanya, Pak? Ahmad Effendi. Ahmad Effendi. Ya. Gawean sehari-harinya apa? Sebagai karyawan swasta. Pas swasta, ya. Pak, ya. Jadi untuk korban jiwa rati, Pak, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama iya, rumah tinggal rumah. Nenek kunangan, nenek anaknya gawe di Bukan Baru. Bapak. Posisinya dia, Pak. Di rumah itu ada siapa saudara, Pak? Ati wong. Ati wong, Pak. Berarti kosong, Pak, ya. Kosongan lah, Pak. Cuma lain, pokoknya.